Hadirin yang dihormati sekalian, saya Hasan Nervous berceramah di depan Perdana Menteri yang berkuasa lebih 22 tahun. Dua kali saya ditahan di bawah ISA. Di bawah rejim Tun Mahathir Mohamad. Seperti kata rakan-rakan yang lain, kita datang bukan untuk bercakap hal dendam pribadi. Sebab Islam mengajar kita, afdhalu jihad kalimatu haq inda sultani ja'ir. Berkatalah perkara yang benar di depan pemerintah yang zalim, bukan pencen yang zalim. Kalau kita berani mengkritik orang yang telah pencen, itu bukan jantan namanya. Sebab itu para imam kita, sama ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka dipenjarakan, dihalau ke luar negara kerana mereka mengkritik khalifah yang menyeleweng. Bukan mengkritik Abu Lahab, Abu Jahal yang telah lama pergi. Artinya kita sekarang berhadapan dengan Najib Torelak yang maha berkuasa. Ya, zaman saya jadi ahli parlimen dahulu, kita bising dalam parlimen. Bila hutang negara telah mencapai lebih kurang 100 bilion, kita hentam Perdana Menteri waktu itu. Kerana kenapa mengizinkan Malaysia berhutang sampai 100 bilion? Pergi Tun Mahathir Mohamad naik Perdana Menteri yang dianggap baik. Islam khabari. Hutang negara meningkat 300 bilion. Lepas itu naik Perdana Menteri yang nak buat reform, hutang negara hampir 800 bilion. Inilah dia Malaysia tanah airku.